Hari ini sabar. Oke enggak? Suasana aman gini. Oke, sekarang ini akan menjadi pertama kali fit serius ya. Serius dalam. Bener ya? Romeo mau nangis. Romeo. Tapi ini bunganya nih kasih buat malam. Mana ini? Ini kasih buat malam pir nih. Juliet, terima kasih ngasih bunga sapu agar menyapu perasaan dia untuk ingat aku. Ayo. Cepat. Ya ampun Dalang, ini serius Dalang. Iya, gua enggak ikutan ah. Dalang. Ya. Dalang. Aduh, akhirnya sejarah cinta menyatakan bahwa Romeo sama Malampir. Kia, Malampir. Malampir. Kia, maaf ya. Aku bukannya gak santun. Tapi, kamunya mungkin malu sama aku. Bentar aja kok, aku cuma minta maaf doang. Karena tangan adalah sebuah simbolis untuk saling bermaafan antara dua insan yang berseteru. Bodoh amat deh. Saskia, kamu tahu kenapa Tuhan menciptakan ruas-ruas di balik jari-jari kamu ini? Karena harus ada jari-jarinya indah lagi untuk kok jadi dia. Teganya. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku mantan bayangan untuk menyertai saat kau merasa sepi. Balikan dong Malampir. Gotik bilang jangan nyanyi, dia takut luluh lagi hatinya, ngerti ya? Aku pengen ketemu kamu. Aku pengen ketemu kamu. Nagita, ya Juliet. Juliet, ini ada. Ya, Malampir. Ada kado buat kamu. Oh. Buat, ah, buat Romeo. Ah, jangan ah, buat diajar, ngomong apa ya? Buat Romeo, tuh kan. Berawal dari tukeran kado. Gua kira buat Juliet. Buat nih Romeo. Terpaksa buat Romeo. Ya udah nanti. Buat ya, siapa? Ya, buat Romeo ya. Ya kasihin ya. Buat siapa? Nih, lu tahu isinya apa nih? Buat apa? Ini bom. Ya udah nanti kita buka berdua ya. Iya, makasih iya. Ya Malampir atas kedatangannya ya. Tapi kalau buka berdua hati-hati ya sayang, takut kena tipu asal. Ya. Hei, ke situ. Eh, itu
Dan akhirnya Romeo datang kembali untuk bertemu dengan Juliet dan melihat kado. Romeo. Lu Romeo. Lu benar. Lu emang benar-benar raja drama ya, Pi ya. Orang di situ enggak kenapa-napa, di sini sampai jatuh-jatuh. Bye lu. Romeo. Itu ke sini Romeo. Makasih. Coba andai kata malah hampir selembut Juliet. Makasih. Kita buka kadonya sama-sama ya. Tapi kok kayaknya aku deg-degan ya? Ada bacaannya. Apa bacaannya? Dari Gotik, mantanmu yang selalu kau ingat. Kita buka ya Juliet. Gue takut ada yang loncat ya, bentar ya. Kamu buka aja deh Romeo. Dari Gotik. Pik, balikin dong uang gue. Kamu kayaknya semoga cepet ditangkap. Semoga. Kamu kayaknya dia masih terlalu ingat deh sama kata-katanya. Lampir. Kata-katanya baca. Semoga cepat ditangkap. Yeah. Ah udah ah. Kamu mah kayaknya benar-benar tukang tipu. Udah aku mau out aja. Enggak. Juliet. Ya. Juliet. Pakai sepatu. Kamu bilang apa? Dia kayaknya dia tuh beneran tukang kok tipu. Kok kayak tukang tipu, emang bener tukang tipu. Aku tahu kenapa kamu kasih borgol ini. Kenapa? Karena biar tangan kamu di borgol satu dan tangan aku di borgol satu untuk kita selalu bersama. Ya, Juliet pergi. Juliet. Dalang. Ini borgol-borgolan. Juliet enggak ada. Malampir Juliet enggak ada. Malampir. Mang enak, mang enak kena tipu sama gue. Itu jaraknya pada deket banget, Pik, situ ke situ. Apa-apa. Tahu enggak? Masih kelihatan dikit tuh.